Assalamualaikum Mas Bro, mancing lagi ya Bro ya. Ya pada kali sore kali ini, itu masih jam 4 ya Bro. Sore kali ini saya mancing di dekat-dekat saja Mas Bro. Soalnya target ikan nila Mas Bro ya. Dan umpan, batik klik. Iya, kondisi air agak keruh ya Mas Bro ya. Agak keruh, siapa tahu nanti ada sambaran nilamnya. Tuh, di dengan target nilam ya Mas Bro ya. Tentunya harapannya nanti ikannya lebih jauh Mas Bro ya. Teknik yang saya gunakan teknik kumpul Mas Bro, karena nanti PDR-nya itu kecil ya, agak kecil cuman agak keruh ya. Jadi saya menargetkan dengan teknik ya, dengan teknik kumpul ya. Ini kita coba. Oh ya Mas Bro, terima kasih yang sudah selalu bergabung, selalu memantau channel saya. Apa ya, bagi yang belum monggo silahkan subscribe dan jangan lupa like-nya. Oke, lanjut tuh kumpul ya. Madam, oke nanti kalau di sini gak ada kendaraan saya di bagian bawah tuh ya, bagian bawah sana. Taman sekarang masih panas ya tuh, nunggu agak redup dulu. Coba bagian yang redup. Oke, lanjut Mas ya. Tuh bos, cuma cus track bos, hihir apa ini wis berat bos, wuh melem bos, wuh mantap melem, ayo kudu mantap bos, bagus. Ini segini ukurannya. Nah, lumayan ya, teknik kumpul Mas Bro. Jadi saya pakai dua juran nih Mas Bro, taruh satu tak kasih buat main kumpulan satu, ternyata ikannya mau nyamber yang kumpulan. Mantap nih ukurannya segini. Oke, lanjut Mas Bro, mancing lagi. Oke Mas Bro, lempar lagi ya, bau iya. Oh, pinggiran sini aja Mas Bro. Umpan seperti biasa, roti klik. Nah, kita dimain di pinggir ya, soalnya ini jangkauannya jauh, kalau ditutul perkaos Mas Bro. Nah, susah ya. Nah, jadi saya main teknik kumpul nih, pakai pelampung, tapi pelampungnya kecil soalnya airnya tenang sekali. Katut bos, mangan, aduh katut, untung saja. Babon nih Bro, taruh, tak coba teknik tutul malah langsung gejot Mas Bro. Ayo. Gini. Babon ternyata. Ayo. Ini dia Bro. Nih segini ya, lumayan ukuran babon gelas tangsi Mas Bro ya. Nilem. Wis. Ya apa iki? Apa? Loh, kok lelo kal? Ini pakai klik Mas Bro. Bau Mas Bro. Ini pakai klik Mas Bro. Wah, bau aneh ini, keanehan ini Mas Bro. Malah dapat bau. Piye iki? Piye iki, Bos? Bonus ini, bonus, dapat bonus. Aduh, pengen roti juga ini ternyata daunnya. Mantap. Oke, lanjut rezeki. Oke Mas Bro, ini kedalaman kumpulan pakai pelampung saya cuma sekitar 2 meter Mas Bro ya. Jadi saya ambil setengah dari kedalaman ya. Kalau yang teknik ini biasanya buat nutulin teknik dasaran ya, cuma saya taruh saja itu. Sempat hukap ikan babon juga, melon juga itu. Oke, lanjut untal maning. Iya, pepetan lah ya bos. Jadi digantung ya, yang pakai kumpul ini umpannya gantung, nggak dasaran sama yang satunya. Yang satunya saya
buat teknik dasaran yang itu. Buat nyantai ya gitu ya. Jadi enggak pegang semua, saya los, enggak pegang. Lebih santai. Oke, lanjut. Nunggu nyokap. Mas bro, trek lagi mas bro, trek lagi yang dasaran mas bro. Wih ini lem mas bro, mantap, 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 yes. Ya, segini mas bro, 2 jari ya, lumayan lah, mantap. Lanjut, tempatnya sulit mas bro ya, jadi tripod saya gantungi di tebing mas bro. Oke lanjut. Apa? Break. Wah, jebule malam. Alah, ceplos bos. Tak kira kayak apa yang malam jebule. Aduh. Oke, lempar lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banter kumbulannya nih bos, ini teknik dasaran, untuk teknik dasaran kurang kenceng, jadi bagus dikumbul ternyata ini ya. Nah yuk, ini mas bro udah sore ya, udah tidak mau makan, sudahi saja mancing sore kali ini. Oke sekian mas bro ya, alhamdulillah itu hasilnya ya. Nah, kita perlihatkan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam strike, mantap. Ini hasil akhirnya mas bro, ada 4-5 ekor nilem sama 1 baung ya, yang saya nggak rekam tadi pas coba tes langsung dimakan tadi ya. Nah, lumayan lah mas bro buat sore-sore ini ya.